Kontra, di video kali ini saya sedang siapin satu paket full set JBL dan juga ada mixernya tipe Behringer dengan tipe X32 ini full ya. Jadi di sini speaker kita pakai Aeon 715 ada 2 unit dan subwoofer kita pakai JBL dengan tipe Aeon 718. Jadi di atasnya 15 dan di bawahnya subnya 18 dan hasil suaranya pastinya lebih bagus. Teman-teman dengar menggunakan headset dan ini kita tes suara dengan mic-nya dulu ya. Ini X32 harganya 40 juta ya, murah lah. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, ini nyala hanya satu aja. Suara vokalnya jernih, pakai banget. Cek 1 2 3, tis low. Cek 1 2 3, tis. Mari kita tes musik. Hello everybody, let's join to the parkour by DJ Claudio Kiren and Rewo Music. Fun, nyanyi dah Fun. Ayolah. Apa? Bagus, biar sepi saya. 1 2 3, tes 1 2 3, check low 1 2 3, check low tes 1 2 3, tes 1 2. Lepan, Fun, where are you? Come in, bro. Untuk cara pemasangan sangat gampang ya. Ini karena saya pakai menggunakan satu kabel aja. Jadi kita ambil out 15 dan 16. Ya, teman-teman bisa ambil dari sini. Kemudian untuk subwoofernya saya pisah, ini tanpa manajemen juga sudah oke banget. Ya, bisa ambil dari out 1, 2, ya, 3, 4, seterusnya. Nanti mainkan di setiap channel outputnya saja. Nanti untuk equalizer bisa dipotong seperti di layar sini. Mic-nya memang sengaja untuk low-nya memang saya cut ya, supaya untuk bass-nya tidak masuk ke suara bass vokal kita, nggak masuk ke bass, maksudnya gitu ya. Jadi sangat gampang untuk pengoperasian X32 ini. Dan kalau teman-teman sudah pegang mixer yang lain, pastinya X32 ini udah lebih gampang. Dia lebih ringkas, kemudian harganya lebih mahal. Ya, ada harga, ada kualitas. Pastinya teman-teman, untuk spesifikasinya teman-teman bisa cek di kolom komentar atau di websitenya X32 Behringer. Dan ini adalah powered by Midas, yang pastinya untuk hasil suara dari Midas, ya teman-teman tahu suaranya seperti apa. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga kepada customer saya yang berada di Bontang sudah belanja X32 dan speaker yang 715 dan 718. Untuk harganya akan saya cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Akhirnya saya Kwandra, thanks for watching. Peace out.